tahniah dekat saya. Ah, dan kita ada Abang Mawi, silakan. Ini. Ku cuba berlari, lari dari realiti. Seperti ada tali yang menarikku kembali. Aku masih tak faham, masih juga. Masa tengok? Dah pandai rap. Asal tengok. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekejap lagi kita akan bersama dengan Abang Asmawi Ani. Kecut, eh? Ya. Yang akan dan kecut, kita juga. Kamera kat sana. Eh, sini. Dia tembak Abang dulu. Bersama dengan pelajar-pelajar AF juga, Nabil. Bukan yang Abang Mawi saja. Ya, yang dah tersingkir segala-galanya selepas ini dalam Malatop. Udah pandai rap. Masih lagi bersama kami dalam Malatop. Tadi kita ada Abang Mawi. Sekarang kita bawa dua orang lagi extra. Apa? Dua orang lagi budak extra? Extra. Guest artis pada minggu ini. Kita ada Wawa dan Faris. Yeah. Hai. Bekas pelajar Akademi Fantasia 2014. Yeah. Yang dah tersingkir di minggu ketiga dan minggu kedua. Awal. Minggu awal. Minggu ketiga. Saya minggu kedua. Dan sedih. Abang Mawi pun tersingkir sama masa minggu kedua tu. Saya lagi awal sebenarnya. Betul. Minggu ke ikut sejarah saya awal, prelude saya sejarah. Ikut sejarah. Itu kejap lagi kita boleh cerita. Tapi kita nak tanya perasaan Faris dengan Wawa lah bila tersingkir di minggu-minggu terawal tu kan. Apa yang korang kesalkan sebenarnya? Sangat sunuk adalah. Okey, kesalkan sebenarnya Wawa dulu ke Faris? Faris. Mestilah sedih kita tak dapat nak kongsi ilmu lagi, tinggalkan rakan-rakan kat belakang, kita dah terkeluar kan. Tapi apa pun pada Faris, itu satu journey. Satu orang kata pengalaman yang sangat Faris. Orang kata tak siapa dapat, 12 kami je dapat. Sebab kami sangat bersyukur. Kalau awak pula, mestilah sedih kan sebab baru 2 minggu. Awak lagi awal. Minggu kan? 2 minggu. Tak sempat nak macam nak rasa. Tapi kita orang sempatlah masuk diary juga. Yelah. Sebenarnya niat korang kat dalam tu sebenarnya nak menimba ilmu. Sebenarnya nak belajar, nak jadi entertainer. Abang cakap period lagi abang dah tersingkir. Saya lagi awal tersingkir tau. Betul. Belum sempat masuk AF lagi, saya dah tersingkir. Dalam 20 orang tu, lepas tu dipilih 12 orang je. 8 orang disingkirkan. Begitu saja. Jadi disebabkan namanya rezeki. Lepas tu masuk balik. Masuk balik. Cerita dia macam itulah. Sejarah dia lah. Tapi masa abang betul-betul dapat jadi top 10 pelajar AF tu, pernah tersingkir juga kan? Lepas tu dia undi masuk balik ke? Tak ada. Tak ada, itu bukan abang kan? Bukan orang lain tu. Itu pelajar lain tu rasanya. AF berapa tak ingatlah. Tapi banyak sangat ya. Mungkin abang sendirilah nasihat kepada Wawa dan Faris kan, macam untuk teruskan journey mereka selepas keluar daripada AF. Apa yang patut mereka fokuskan pada masa sekarang? AF ni sebenarnya platform je. Platform di mana untuk orang kenal kita. Untuk orang tahu kita, tahu bakat kita. Sedikit bakat lah yang kita ada kan. Sebenarnya di luar ni yang ni lah realitinya. Ni sekarang ni. Realitinya di sini. Dia kena tanya baliklah. Saya nak jadi penyanyi macam mana saya nak jadi pengacara yang macam mana Sama Nabil boleh? Boleh. Tapi jangan sailang kat sini. Banyak juga orang yang end up bukan jadi penyanyi. Pelajar-pelajar banyak jadi pelakon. Betul. Pelakon yang lawak pun jadi pengacara. Betul. Betul. Tapi jangan ikut Nabil. Jangan ikut Nabil. Ada identiti sendiri. Cara. Okey, macam Faris, sebenarnya masa dekat dalam AF lagi, lepas tu masa terkeluar, kau suka layan orang punya Twitter tau. Orang cakap, orang bagi kau benda-benda negatif, kau retweet, kau balas balik. Itu semua apa cerita tu sebenarnya? Pada awak tu apa sebenarnya? Bagi orang lain, mata orang yang kata mungkin itu adalah satu tindakan sebab sentap. Sebab marah. Okay. Apa yang nak jelaskan? Sebenarnya saya suka retweet. Saya rasa tak apa saya retweet. Saya ini nak dekat dengan mereka. Nak dekat dengan Saya nak tukar. Kalau kata mereka tak suka saya, saya nak mereka suka saya. Sebab tak semuanya dalam AF tu bagusnya. Yang bad thing je tentang saya. Yang baik mereka tak nampak. Jadi saya nak tunjuk kat situ. Saya nak dekat dengan mereka. Dengan kisah dekat mak awak. Contoh-contoh tweet tu lah kan. Mak saya tak suka sifat tu. Saya cakap, suka salam kat mak awak. Macam tu lah. Tapi itulah macam-macam tweet yang ada ni. Yang baru kita tunjuk ni. Yang macam hari tu. Masa kita jemput Muna, awak ada bagi tweet sentap. Kenapa jemput Muna je, tak jemput awak dengan Wawa semua. Sekarang ni tak boleh main suka-suka je dulu. Cermin dululah. Cermin dulu. Cermin kat rumah pecah ke apa? Mana? Nak pergi IKEA ke beli? Apa ni semua ni? So apa cerita tu Faris? Sentap betul ke ataupun macam takkan kau nak tinggalkan aku begitu saja walaupun aku tersingkir? Faris suka melayan. Suka melayan, suka Twitter. Kalau previous Twitter Faris pun banyak juga Faris tweet. Tapi
Twitter dah tak ada. Twitter yang baru ni. So Faris kena, sebenarnya Faris kena berhati-hati. Betul. So the good kau thing baguslah kau nasihatkan diri kau sendiri sekarang ni. Betul. Belajar. Faris, to be honest, Faris punya tak tahu kadang Faris tweet tu betul ke tak. Main tweet je. Tweet je lah. Tak boleh. Tweet je tiba. Dia, orang komen balik. Rasa macam abang ada nak cakap something lah. Apa dia abang? Sini dengan abang. Nasihat sikit abang. Nasihat abang. Kau nampak macam depan ayah je kau buat. Saya tak, yang saya tahu, retweet tu baguslah. Bagus untuk mempromosi diri. Bagi saya lah. Jadi gunakanlah Twitter itu sebaik mungkin lah. Betul. Kan? Kita abang nampak macam tak apa hati, boleh bincang kat belakang tak? Tak ada lagu kau je. Tak kisah. Alright, kejap lagi kita nak sambung lagi saja borak-borak dengan dia orang. Kita tengok gosip meletup nombor satu minggu ini. Roll it! Itu dia. Itu dia. Biasalah cerita-cerita macam ni, ada yang fitnah. Ada yang tu pun lagi awak lalui kes macam tu, situasi macam tu di mana orang keluar cerita pasal kita tanpa orang tanya kita tak dapat cerita yang soleh. So macam awak memang sekarang ni awak di level yang kena belajar banyak ah. Baru Twitter. Ni baru Twitter. Baru Twitter. Belum lagi surat khabar dan masyaallah. Tapi ada kebaikan dia bila dia sentap. Kalau dia tak sentap, orang tak jemput dia datang meletup. Orang tak dapat tengok dia lagi. Ini dia tekan. Ini antara pro dengan kontra lah. Okey, kita tanya Wawa. Wawa, awak seorang pendiam tau sebenarnya. Pendiam dan agak membosankan masih dalam AF. Membosankan. So itu antara ayat-ayat yang dikeluarkan oleh peminat bila cakap, oh dia ni kenapa dia ni disingkirkan. Ini sebablah. Penyebablah. Dia orang nak jadikan benda tu sebagai penyebab. Apa komen awak pula bila orang cakap awak macam ni? Sebab Wawa dalam AF tu orang tak banyak terdedah dengan tu kan. Bila dalam kadang-kadang Wawa dengan apa? Dengan macam kamera semua. Sebab Wawa ni suka menyorok pada kamera. Kadang-kadang bila macam jom kita pergi interview, lepas tu Wawa lari pergi toilet lah. Sebab tak tahu. Dia kamera shy lah. Mungkin lah pasal tu. Tak tapi, semua orang tapi sebenarnya yang bila you dah nak tahu dah mindset nak masuk AF, you kena prepare yourself with all this stuff. Maksudnya kamera, interview and stuff. Memang tak? Tapi nak biasakan macam mana? Memang nak biasakan. Tapi kadang macam ada masalah kan, macam Wawa tak ada minat dengan kamera lepas tu. Tapi lepas tu Wawa rasa Wawa ada juga bermain dengan kamera, ada juga bermain dengan kamera, tapi tak tahulah, dia orang tak nampak, mungkin tak ditunjukkan dulu lagi, mungkin kurang banding yang lain semua. Sebab tapi kamera lain banyak kan, satu kamera member lagi tak. Rata-rata yang kita tengok Abang Mawi macam tiap-tiap kali AF ni, penonton lebih berminat dengan yang hey, apa tu? Dia suka interaksi dengan kamera. Bukan terkinja-kinja. Bukan terkinja-kinja lah. Dia macam, hari ni saya kenakan dia. Kau suka lah, kau macam ada benda lah kau buat daripada kau. Kau macam, tak ada apa boring lah, orang tak suka. Pandanlah. Ini yang saya kaji lah, yang saya dah kaji. Lain so, dah semua macam lagi 2 minggu kan dalam tu. Tak banyak masa nak bermain dengan kamera. Sama kalau kita tapi kalau bila kita selalu sangat dengan kamera pun, orang akan meluat. Betul. Itu pula. Betul. Dia kena ngam-ngam. Dia tak boleh terlebih sangat. Dia kena terkuang sangat. Kau kena ngam-ngam je. Macam lalu kamera, patah balik. Sikit. Okey, cukup. Taklah. Sebenarnya ada cara masing-masing dia sendiri kan. So, pandai-pandai lah bawa diri. Tapi yang penting, kena orang suka-suka tu memang dah lumrah. Kena pandai menjawab dan jangan melangkah cepat. Betul. Anyway, kita benda nak tengok. Suka tak suka ni bukan dalam rancangan reality je. Dalam rancangan real life pun memang macam tu. Reality. Reality kehidupan macam tu. Tapi kau dua tak risau pasal benda tu. Dah tersingkir kan? Tak ada relax. Singkir. Anyway, sempena Raya Adi Adha yang baru-baru ini, Nabi ada buat sambutan Raya Adi Adha di Arak Damansara. Bersama dengan? Dengan jemaah-jemaah surau. Atau Fikiah. Atau Fikiah. Nabil sendiri yang sembelih lembu. First time. Kita saksikan. Rasa, nak rasa. Roll it. Kita tepuk lah. Alhamdulillah. Ibadah korban. Bila saya ikut hidung? Melampau kau Tak, first time. Sebab saya dah lama dah. Semenjak pindah dari kampung, dah lama tak berjemaah. Beraya korban, berjemaah ramai-ramai macam tu. So, tak sangka pula dekat Arah Damansara. Dapat macam tu kan? Dapat. Betul-betul macam kat kampung. Macam kat kampung saya. Saya balik Kelantan. Dia raya balik Kelantan. Akak balik Kelantan. Dia Kelantan saya balik. Dan Nabil, cerita sikit macam mana experience tadi? First time menggigil lah badan. First time kita sembelih lembu kan. Tapi alhamdulillah, satu ibadah yang kata dituntut. Nampak dilaksanakan. Sebab Nabil ni,
Lipas pun takut. Lembu ni okay. Nampak tak ada menyorok kat belakang. Pokok lagi. Lembu aku garang gila. Dia nak tanduk je. Macam aku juga. Aku tanduk pun kat sini. Sebelum mereka tinggalkan kami pada malam ni, kita nak dengar juga Wawa dan Farid nyanyi sikit. Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Farid suruh. Farid suka lagu Michael Bublé. Michael Bublé? Yes. Okey, silakan. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Well, ada. Macam mana boleh terkeluar? Tak biasanya, lepas tersingkir lagi sedap. Itu yang pelik. Wawa silakan. Okay, Wawa suka Christina Aguilera, awalnya lagu dia lah. I found the man I can trust, and boy, I believe in us. I am terrified to love for the first time. Beautiful Maria satu. Yeah. In the sunlight of your smile. In the summer of a life. In the magic of love. Storms above. Scattered away. Terbaik. Saya pula. Bara. Bere. Kembali selepas dengan Meletop. Abang Mawi akan bersama kita selepas ini lagi. Meletop. Thank you guys. Thanks a lot.